Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Pohon Mix Mix. Untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat satu resep yang sangat sangat simple ya, a very quick waffle recipe. Langsung aja dengan bahan-bahannya. Ini saya ada 2 butir telur. Maaf ya teman-teman agak ramai soalnya ada anak saya. Dan ada 1,5 gelas susu cair yang sedikit hangat. Dan ini nanti butternya ini atau ghee atau juga mentega dikasih sekitar 3 sendok makan. Terus ini saya ada 2 gelas tepung terigu, juga gula pasir ini secukupnya karena anak saya suka manis dan nggak suka dikasih topping. Jadi ini wafelnya nanti akan saya kasih gula pasir lebih karena tidak ada toppingnya, karena dia nggak suka topping. Dan ini aja ada vanila dan sedikit garam halus. Oke teman-teman, langsung aja dengan cara-caranya ya. Ini tadi saya sudah pecahkan 2 telurnya dan kemudian kita kocok-kocok gini. Kocok terus. Kemudian kita masukkan gulanya sesuai selera. Kalau nanti teman-teman menyajikannya dengan topping, jadi gulanya dikasih 2 sendok makan aja. Karena ini saya tidak pakai topping karena anak saya nggak suka, jadi saya kasih 5 sendok makan atau bisa lebih sesuai selera. Aduk lagi sampai benar-benar gulanya hancur ya teman-teman. Ntar saya masukkan juga dengan ininya, apa, dengan vanili dan garamnya. Saya masukkan dan kocok sampai gulanya larut. Oke teman-teman, setelah apa, telurnya dan gulanya larut berbuih seperti ini ya, kemudian kita masukkan 3 sendok makan mentega cair atau ghee. Oke, kemudian kita aduk sampai rata lagi. Maaf ya, anak saya teriak-teriak. Setelah mentega atau ghee-nya campur rata, kemudian kita masukkan susu cairnya ya. Milk? Yes, this is milk. Milk? Yeah. Itu langit-langit, ada langit-langitnya itu. Nggak mau jatuh, teman-teman. Biarin. Oke, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Ini susunya juga udah tercampur dan saya hampir lupa dikasih apa, baking powder. Tadi bahan-bahannya saya lupa menyebutkan. Ini saya kasih baking powder sekitar 4 sendok teh ya. Kemudian kita campurkan. Oke, kemudian kita masukkan 1 gelas tepung terigu dulu. Kita aduk sampai rata. Kemudian nanti kalau udah tercampur, kalau udah tercampur kita susul tepung terigu yang sisanya. Wait. Oke, wait. Hanya black yellow. Oke, sekarang kita masukkan tepung terigu 1 gelas lagi dan kita aduk lagi sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah adonannya udah selesai, ini adonannya saya tidak cairkan banget ya, terlalu cair gitu ya.
Saya ini suka yang agak kental, soalnya nanti teksturnya biar agak kriuk. Jadi ini udah saya siapkan, waffle makernya udah saya panasin. Oke, kemudian kita tuangkan aja. Jangan terlalu penuh biar tidak meluber keluar. Diratakan. Ini kalau adonannya agak cair nanti apa? Dia nggak perlu diratakan, udah rata sendiri, udah meleber sendiri ya. Karena ini adonannya saya nggak cairkan banget, jadi kita harus ratakan. Oke, kemudian kita tutup. Biarkan sekitar 7 menitan. Nah, teman-teman, sudah sekitar 5 sampai 7 menitan kita buka. Udah matang. Kalau misalkan pas kita buka warnanya masih agak ini ya, agak kuning gitu, kita tutup lagi. Ini warnanya udah kuning kecoklatan. Jadi kita langsung aja ditata di rack begini ya teman-teman, biar biar dingin dan tidak apa namanya, tidak keluar air. Kalau misalkan langsung kita taruh di seperti ini di piring, nanti takutnya di bawahnya keluar air karena masih panas, jadi agak lembek nanti bawahnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dan kita selesaikan sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah teman-teman, waffle-nya udah selesai dibuat dan ini hasilnya keren teman-teman. Ini apa, kriuk ya, empuk di dalam terus di luarnya itu kriuk gitu karena adonannya tadi saya kentalkan sedikit. Kalau misalkan teman-teman suka adonannya agak encer, yang hasilnya lembut, bisa ditambahkan sedikit dengan susu cair ya tadi di bahannya. Jadi teman-teman, jangan lupa dikasih like ya, dan kasih komen juga, subscribe bagi yang belum, agar teman-teman semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari Pawon Mix Max. Silahkan dicoba resepnya dan kasih komen bagaimana pendapat kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.